saya sekali lagi datang ke restoran di Nasi Ayam Pandan Indah. Okey, yang paling istimewa kat sini, sup ni tidak dikenakan bayaran. Kecuali kalau nak tapau, mereka hanya mengenakan sebanyak RM2. Sangat istimewa. Makanlah sepuas-puasnya. Sup kaki ayam. Selain itu juga saya ada pesan nasi ayam kambing bakar. Salah satu menu popular dekat di Nasi Ayam ni. Ini dia, kambing dia sangat lembut. Kambing yang telah diperap, dia rasa yang pedas, manis dan rasa sebati lah. Dia punya sos bila digaul kan, sangat lembut. Tak rasa pula sangat, rasa hujung-hujung je. Jadi kepada penggemar nasi ayam, jemput datang ke restoran di Nasi Ayam Pandan Indah. Untuk rasa sendiri, 15 jenis menu yang disediakan di Nasi Ayam. Tak rugi, memang tak rugi. Rasa yang sangat sedap. Datang sendiri. Okey, saya nak sambung makan.